Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai. Selamat pagi semua. Alhamdulillah syukur pada Allah anda bersama Kak Zahra pada pagi ini dalam channel C2Joy Zahra. Safe Enjoy ataupun C2Joy Zahra. Okey. Alhamdulillah syukur pada Allah. Allah masih lagi berikan nafas untuk pinjamkan nafas untuk Kak Zahra hari ini. Untuk Kak Zahra terus apa ni berkongsi memberi manfaat kepada kita semualah, kepada anda semua. Alhamdulillah syukur pada Allah. Okey, sebelum Kak Zahra teruskan bercerita tentang hari ini, Kak Zahra nak cerita lagi, nak ulang lagi Safe Enjoy dan juga kotak C2Joy. Tak ada pula kotak C2Joy. Aisyah pergi ambil kotak C2Joy, Aisyah please. Boleh? Ni Safe Enjoy, C2Joy. Sebentar ya. Kotak Safe Enjoy dan juga C2Joy ni adalah daripada syarikat yang sama. Kat dapur ada? Kat bawah tu, okey. Daripada syarikat yang sama, sukatan yang sama, isi kandungan yang sama. Sepatutnya rasanya sama, tapi ada di antara yang kedengaran-kedengaran tak sama. Tak sama ni tak betul lah, tak betul. Tak betul kenapa? Sebab sukatan dan juga isi kandungannya adalah sama. Kadang-kadang yang dijelaskan oleh CEO TDC, kita nak bagi peringatan yang mana susu ni jangan diletak di tempat yang panas terlalu lama. Contoh di dalam kereta, jangan letak terutama untuk sampai kepada pengguna, dealer C2Joy ni diletak lama dalam kereta kan. Senang kan letak dalam tu, orang nak bagi, orang nak bagi. Mungkin kalau lama sangat dia akan berlaku tindak balas kimia disebabkan kepanasan tu tadi. Okey, sepatutnya adalah sama. Okey, sama. Jangan ragu-ragu, TDC ni syarikat, salah satu syarikat, tak banyaklah syarikat di Malaysia ni yang ada apa ni sijil patuh syariah untuk network marketing. Bukan sahaja produk, bukan sahaja produk yang halal, GMP, HACCP, ISO mesti. Terima kasih sayang. Terima kasih Aisyah. Okey ni C2Joy dan juga Safe Enjoy ni adalah ni kotak baru kotak baru akan datang. Kotak ni akan datang, kita akan TDC akan keluarkan kotak ini. Hai hai, siapa bersama Kak Zahra? Ada dalam channel C2Joy Zahra bersama Kak Zahra hari ini. Kak Zahra terus nak beri inspirasi kepada anda semua, insya-Allah. Okey. Susu ni ingat dia sama, should be sama. Safe Enjoy dengan C2Joy ni adalah sama. Dan buat masa ni kita tak boleh nak pilih-pilih saya nak kotak ni, kecuali anda pergi ambil sendiri dekat master dealer yang bukan secara post lah. Pergi sendiri ke master dealer, ke tempat master dealer. Kalau ada stock C2Joy anda boleh pilih. Ada orang dia tak nak kotak ni. Sekarang ni kita tak boleh pilih. Master dealer pun dia akan bagi mengikut stok yang syarikat bagi. Dan syarikat juga akan bagi stok. Ada stok Safe Enjoy dan juga stok C2Joy. Kenapa masih lagi ada Safe Enjoy? Sebab target syarikat adalah nak keluarkan sebanyak 1 juta kotak. Okay, 1 juta kotak untuk Safe Enjoy ni. Sebab ini adalah limited edition sempena ni COVID-19 ni. Syarikat nak bagi sebahagian daripada keuntungan tu masuk dalam tabung COVID-19 untuk membantu frontliner, membantu badan-badan yang bertanggungjawab berkenaan dengan COVID-19 ni. Jadi kita ni target syarikat 1 juta kotak. Sekarang ni lebih kurang 700,000 lebih lah. Jadi masih lagi ada Safe Enjoy, isi kandungannya sama, sukatannya sama, kilangnya pun sama. Cuma paket dia dan kotak dia saja yang berlainan. Dan syarikat kita ni telah dikawal selia oleh syarikat La Riba Consulting. Jadi apa maksud dia? La Riba Consulting ni yang keluarkan sijil patuh syariah kepada TDC. Jadi tidak mungkin TDC keluarkan
menggunakan kandungan yang berlainan. Sebab ini untuk patuh syariah, kilang dan juga syarikat. Okey, sebab Lariba Consulting ni dia akan semak dekat kilang, dia akan tengok, bagi buat siasatan untuk dapatkan pematuhan syariah. Dia tak mudah lah, tak mudah eh. So syarikat kita syarikat yang boleh dipercayai sebab adanya yang mengawal selia kita, iaitu Lariba Consulting. Kalau syarikat TDC tidak mematuhi mematuhi undang-undang ni, apa akan berlaku? Lesen tu akan ditarik balik. Tak mudah eh. Kalau yang ni pun, kalau ditempek-tempek sahaja pun, benda ni akan ditarik balik sebenarnya eh. CJ patuh, CJ-CJ ni dia bukan tempek-tempek sahaja. CJ ni memang mendapat kelulusan. Tak mudah eh. Syarikat TDC ni salah satu syarikat yang sedang berkembang. Dan CEO kita telah mendapat anugerah top 100 yang CEO in network marketing. Okay, dah dapat ni, tak mudah. Kalau kita syarikat cap ayam, tak boleh nak dapat ni. Tak boleh nak dapat anugerah-anugerah. It's not easy. Syarikat perlu menjaga nama. Jadi pengguna-pengguna semua, jangan susah hati, jangan ragu-ragu, dapat je mana-mana kotak. Sama sahaja, okay? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oh, gata pula itu enggak Zara ni. Di depan-depan komputer, depan kamera ni, okay? Tak apa, eh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kak Zara picit-picit lah sikit, ya? Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, jelas, eh? Situ Joy. Situ Joy ni sangat power, okay? Ingat, Situ Joy ni bukan ubat. Dia bukan ubat. Dia adalah minuman bernutrisi. Membantu kita. Macam ni, daun ni. Ni betul lah Kak Zara ada kat daun ni. Tak berniat pula nak bagi skrip ni. Okey, tengok daun ni berkilat kan? Berkilat, bersinar. Kenapa? Kenapa? Sebab Kak Zara letak baja. Letak baja seminggu sekali, siram. Lepas tu bawa kena ni, ni tak kena cahaya matahari, tapi ada sikit kita bawa dia kena cahaya matahari. Jadi daun ni akan berkilat. Nampak ya, daun dia berkilat, dia sihat. Ini menandakan pokok ni sihat. Gitulah juga dengan badan kita. Bila kita diberi baja, kita bukanlah diberi baja macam baja pokok. Okay, bila badan kita ni diberi makanan yang sepatutnya. Badan kita ni sangat miskin nutrisi. Kak Zara suka ulang benda ni berulang-ulang kali. Sebab dulu pun Kak Zara tak faham. Ya, Kak Zara tak faham tentang ini sebenarnya. Kita makan, makan, makan. Kita tak faham apa yang kita makan. Apa yang kita makan. Lepas tu kita sibuk nak pergi duduk, nak pergi exercise. Sebelum exercise penting, salah satu daripada rutin kita untuk kita gerakkan badan kita. Tetapi kalau kita exercise dan tak jaga makan, jadi dia membazir. Oleh itu, apa yang patut kita lakukan, number one adalah kita buat perubahan dari segi makan minum kita. Berubah dari segi pemakanan kita. Banyakkan real food. Ni pun Kak Zara cerita, bukan Kak Zara bagus sangat. Tapi Kak Zara berusaha untuk buat perubahan dalam diet. Okay? Perubahan dalam diet keluarga Kak Zara sendiri bermula dengan Kak Zara. Dan Kak Zara share dengan anda semua. Kita perlu banyak makan real food berbanding processed food. Sebenarnya kalau kita diberi pilihan makan ubi kayu dengan makan roti, sebenarnya makan ubi kayu rebus tu lebih bagus berbanding kita makan roti. Jadi kalau orang moden ni, Allah, ubi kayu kan tradisional. Ubi kayu tu sangat bagus sebab dia adalah real food. Ataupun lebih baik kita makan apa? Keledek rebus, keledek dikukus dan sebagainya berbanding kita makan nasi lemak. Dalam keledek tu lah lebih banyak mengandungi nutrisi berbanding
makanan yang diproses. Bukan tak boleh makan nasi lemak. Kak Zara juga makan nasi lemak. Dah memang kita lidah orang Melayu kan. Lidah orang Melayu ni nak kena makan. Nak kena makan apa? Nak kena makan nasi lemak. Sebab memang dah terbiasa daripada kecil dihidangkan dengan nasi lemak. Mana boleh buang. Cumanya pandai-pandailah kita bila makan nasi lemak. Jangan makan nasi lemak tu saja, banyakkan timun. Timun tu janganlah dua kerat saja, banyakkan timun. Mungkin sebatang timun tu bahagi dua kita makan. Sebanyak itulah yang kita kena makan. Sebenarnya banyakkan timun dan ulam. Ambil salad dan sebagainya, makan bersama dengan nasi lemak. Itu adalah real food, makanan sebenar. Okay? Jadi perbaiki diri kita dengan banyakkan makanan real food berbanding processed food. Macam tu Kak Zara nak bagi tahu. Situ Joy ni adalah real food. Bila kita minum, dia terus masuk. Okay, dia senang, dia partikel dia sangat halus dan senang diserap ke dalam dalam usus kita, dan daripada usus kita disalurkan masuk ke dalam salur darah, dan daripada salur darah tu dihantarlah makanan tu ke sel-sel dan organ badan kita. Okay, macam pokok ni tadi, bila dia dapat baja yang sepatutnya dia dapat, pokok ni akan segar, dia berdaun lebat. Kalau dia patut berbunga, dia akan berbunga. Kalau kalau berbuah, dia akan mengeluarkan buah. Ini pokok ni tak berbuah lah, ini pokok bunga hiasan. Okay, dia hanya berdaun lah. Dia tak mengeluarkan bunga. Okey, jadi inilah jadinya. Jadi dia segar, sedap mata memandang. Kita tengok, wow, best kita tengok. Okey, Kak Zara suka tengok pokok-pokok yang hijau. Okey, jadi perbaiki diri kita, makan makanan real food. Dan salah satunya, ini adalah real food. Situ Joy ni adalah real food. Kolesterol dan juga kalsium trukal D7 dalam bentuk serbuk. Kenapa dalam bentuk serbuk? Sebab kalau dalam bentuk cecair ni, mudah basi dan sebagainya. Kalau salah handle, dia mudah basi. Tapi dalam bentuk serbuk, dia tahan lama. Okay. Susu ni diimport daripada New Zealand. Kalau dalam bentuk tu, tak berapa tahan lama. Jadi kita nak bagi dia tahan lama. Ditukar daripada cecair itu menjadi bentuk serbuk untuk memudahkan dan membuatkan dia tahan lama. Okey, ni adalah real food, kolesterol dan juga trukal D7. Dan ingat, selain daripada kita minum ni, kena jagalah makan minum kita. Air. Minum air mencukupi setiap hari. Air dapat membantu healing crisis. Kak Zara dah bagi video sebelum ni, dah ceritakan tentang apa tu healing crisis. Proses penyembuhan. Dalam proses penyembuhan tu ada berlakulah. Kita mungkin cirit birit, selalu pergi bilik air, ada demam, ada orang muntah, ada orang pening kepala, ada orang demam, apa lagi? Ada orang tak boleh bangun, ada orang keluar kahak, ada orang macam-macam lah akan berlaku. Healing crisis tak sama setiap orang. Healing crisis ni proses pemulihan, yang mana dalam badan kita ni dah ada toksin. Jadi nutrisi di dalam ni bila kita minum, dia dapat mengaktifkan balik imunisasi kita, dan secara tak langsung badan kita akan cuba keluarkan benda-benda toksik dan juga toksin yang ada dalam badan kita. Itulah dinamakan proses pemulihan. Okay, krisis lah. Healing crisis ni bukan bermaksud produk kita ni tidak sesuai. Itu bermaksud produk kita sedang bertindak balas. Okay, memberi sign kepada kita produk ni sedang bertindak balas dengan badan kita. Dapat hari ni, Kak Zara berharap Kak Zara dapat memberi inspirasi kepada anda semua. Okay, terutama hari ni Kak Zara nak cerita tentang di saat COVID ni kita sesak. Siapa yang sesak duit, sesak kewangan, tak ada duit, pening kepala ke apa, duit tak cukup, bank call,
Okay, nak cari duit macam mana? Nak cari duit ni lagi Kak Zara. Ni salah satu yang Kak Zara boleh beri semangat untuk anda bangkit. Terutamanya untuk mami yang seperti Kak Zara ni. Ibu-ibu seperti Kak Zara. Mungkin ibu suri rumah tangga yang Kak Zara sedang mencari. Mereka yang nak ubah hidup yang rasa dah memang penatlah hidup macam ni. Kita kena buat perubahan. Memang kita tak boleh hidup saja merintih, meratap sahaja. Dia tak akan ubah hidup kita. Apa yang akan ubah hidup kita adalah tindakan. Tindakan apa yang kita buat tindakan untuk ubah hidup kita. Ubah kesihatan kita, kena ada tindakan. Ubah keuangan kita, kena ada tindakan. Ubah sikap kita, kena ada tindakan. Kalau tak ada kesedaran, tak ada tindakan. Kesedaran yang mula-mula. Kemudian, tindakan. Tindakan itulah sangat power sebenarnya. Kalau anda rasa anda dah tak ada duit dalam beg ni, tinggal RM1, tinggal RM2, tinggal berapalah yang ada dalam purse kita, do something, buat sesuatu ni. Minum susu ni dan share dengan orang lain tentang kebaikan susu ni. Bagi dos yang dah jadi ahli tu, rangkaian Kak Zara, Situ Joy Zara, bangkit, bangkit, bangkit. Perkenalkan kepada orang, share kepada orang. Kalau kita tak share, orang tak tahu. Orang tak tahu kita berniaga, kita buat susu ni. Yang penting bila kita minum, Kak Zara dah minum, Kak Zara sangat suka dengan susu ni. Dan lepas tu Kak Zara apa? Gatal pula hidung Kak Zara pada pagi-pagi hari ni. Selalu tak? Ini tidak balas. Okay. Jadi, kita minum, kita share kebaikan susunya. Gitu je cara dia. Dan kena buat bersungguh-sungguh. Tak ada sesuatu yang boleh berjaya tanpa kesungguhan. Anak kita nak belajar pun kena berlatih. Latih to be. Nak buat matematik. Contoh macam Kak Zaran tengah mengajar anak matematik ni. Darjah 8, umur 8 tahun, darjah 2 ni. Darab dan bahagi. Kena berlatih. Barulah boleh buat tindakan yang berterusan. Jadi oleh itu, siapa yang nak Kak Zara bantu? Boleh pergi ke Facebook page dan juga IG Kak Zara, Situ Joy Zara. Okay, Situ Joy Zara. Ataupun boleh hubungi 011-1004-6454 untuk Kak Zara bantu. Yang ni boleh dapat duit hari-hari. Hari ni buat, esok terus masuk dalam akaun. Hari ni buat, terus masuk dalam akaun. Kita minum, jangan jual benda yang sampah. Jangan jual benda yang boleh efek orang lain. Juallah makanan yang berkualiti, yang boleh membantu orang lain sihat kesihatan dan juga sihat poket. Inilah jawapan dia. Okey, cepat. Pergi ke Facebook page Kak Zara, Situ Joy Zara, untuk Kak Zara bantu. Atau terus PM, DM Kak Zara. Okey, DM Kak Zara direct, message Kak Zara 011-1004-6454 untuk Kak Zara bantu, sama ada untuk dan minum ataupun nak jadi usahawan seperti Kak Zara. Kak Zara pun jadi usahawan secara tak sengaja dan I am so happy dengan situ je, sangat happy, alhamdulillah, syukur sebab Kak Zara dapat perbaiki kesihatan Kak Zara dan juga kesihatan ahli keluarga dan seterusnya, kesihatan poket lah. Kalau tak buat, tak dapat. Siapa buat, dia dapat. Itu janji Allah. Siapa berusaha, dia pasti akan berjaya. InsyaAllah semuanya dengan izin Allah. Sekadar ni daripada Kak Zara, cepat. 011-1004-6454. Okay, bye. Sekadar ni daripada Kak Zara, Siti Joy. Power. Siti Joy, Siti Joy. Change my life. Make that change my life. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bye.